warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya muliakan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Saudi Arabia, yang saya muliakan dan saya hormati para Naib Amirul Hajj dan seluruh anggota Amirul Hajj, yang saya hormati para jajaran Kementerian Agama Republik Indonesia, yang saya hormati para PPIH pusat maupun PPIH Saudi Arabia, hadirin sekalian yang berbahagia, tentu pertama-tama kita merasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai dengan siang hari ini kita tetap mendapatkan nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Sementara sebagian saudara-saudara kita dalam kondisi yang terganggu kesehatannya, tapi alhamdulillah kita sampai dengan saat ini dan mudah-mudahan terus sampai dengan tiba di tanah air nanti kita tetap berada dalam keadaan sehat walafiat.